nothing. Okay. Ini level 20. Ya, yang level 20. Kalau begini level 20 sana dipindah. Apa video terus? Ini yang level 20 ya, Pak? Iya. Oke. Si yang paling utama ya? Yang mana ini, Pak? Oh, 5 itu. Ya, halo, kita di salah satu kafe di teras. Ya, ya, ya. Makan terus ya. Sama-sama Papi Share. Nah, 3 orang sebenarnya. Saji 1, Saji 1. Ini level 5. Berarti 5 sendok. Kafe. Ini level 20. Dan saya akan menjadi saksi buat teman-teman penonton atau subscribernya Paul bahwa yang dinikmati ini benar-benar sudah jadi ramuan dari 20, level 20 yang berarti 20 sendok cabe. Ya, cabe ya. Karena di sini yang paling tinggi level 10. Kita coba level 20. Tapi sini level 50 dah. Ini level 50 dah. Waduh. Jangan lupa tonton juga channel Papi Share. Papi Share juga, jangan lupa di subscribe ya. Kalau pengen lihat kejadian-kejadian tentang Kota Baru di situ banyak tuh. Kerasa menyelamatkan diri dan sebagainya. Tapi kita kembali ke ini dulu. Seperti apa sih level 5 dan level 20? Gila ya, coba dekat-dekat itu sampai biji lomboknya tuh kambang, bukan ya, ini biji apa nih? Ini beda biji. Merah ya, beda merahnya. Ini seperti makan coklat sama makan tumpah. Aduh, oke, okay, kita mulai seperti apa sih rasanya, icip dulu deh. Nomor 2 dulu ya, oke. Amin. Ayo, mari makan. Diam. Anak sekali begini. Sip ya. Kenapa pakai ini ya? Kenapa pakai gemetaran ya? Tremor kalau pagi. Level 5 sebenarnya sudah pernah rasa sih, tapi kemarin sempat yang serius nggak sanggup. Ini level 5. Serius, ini aduh. Mana tadi minum, Mas? Mas, belum buka. Men, level 5 aja udah gila ya. Level 5 ini udah gila, serius. Itu pedes-pedesnya sampai kerasa pahit di dalam mulut. Ya, hadiahnya ya. Ini seriusnya. Tapi jangan heran juga karena Paul ini teman saya dari masa SMA. Setahu saya dia dulu saya nggak pernah dimakan tuh, cuman kalau dengar sejarahnya dulu dia dari kecil memang sudah sering dicekokin dengan cabe ya. Jadi nggak heran kalau sampai dewasa pun sampai besar pun dia sudah biasa dengan cabe. Kalau saya yang orang Manado, kalau saya orang Manado tuh kita suka yang pedas-pedas, pasti kita suka. Kalau nggak pedas nggak asik gitu. Padahal di rumah kalau dia nggak ada unsur pedasnya itu nggak asik makannya. Cuman ya ini keterlaluan gitu ya. Jadi kalau makannya begitu nggak harus sampai sepedas ini. Tapi kalau memang untuk menantang ya, untuk menantang makanan ya kayak gini deh. Ini aja lah pedasnya tuh kayak gula. 20 kita coba. Serius nggak pedas? Oke, jadi pas saya banyak ngomong, saya coba deh lanjutin. Mas, kurangi gak sih?
sausnya karena mie-nya enggak pedes. Jadi mie-nya harus di kuahnya pedes, serius kuahnya pedes. Tapi enak. Soalnya kalau saya sih enggak terlalu pahit ya. Cuma enak. Serius abis. Tuhan, gila nih orang, gila. Asli gila nih. Gak sanggup. 5 kali ini boleh lah, tapi kalau bahkan ditambah setengah level pun gak berani. Boleh lah, berani, yang penting endorse banyak-banyak, boleh demi uang kita belum bisa berbuat apa saya, tapi kalau untuk dipaksain lebih tinggi, nggak mampu. Terus nggak mampu. Tapi dia coba lihat, coba itu. Cuma habis dah. Ayo orang gila ya. Finish. Tapi lo tau gak apa yang paling enak? Bagian terakhir bro. Tapi mau, tapi mau mencapai ke bagian terakhir itu yang bahaya. Harus habisin dulu semua. Banyak yang hilang habis makan, coba lihat dulu pedas gimana atau gimana. Jadi meskipun siksa, jadi gua tungguin dulu sampai nunggu resep pedasnya. Iya, meskipun karena itu dibayar tak harus dimakan ya, resiko. Terus habis tuh resiko. Coba jelasin apa semua dalam itu. Ada daging, jamur. Tapi by the way semuanya enak. Biasa kan kalau kita makan itu kental ya. Ini enggak. Enak juga tapi bisa cepat begitu, mana udah dikunya ya? Ya lah, dikunya. Dan dikunya karena saya tinggal nyerocos terus dari tadi. Mas, lu harus ngerasain lu harus. Emang gila banget. Mas Adi coba level 20. Siap. Oke, siap. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam cabai. Bye-bye.